NDBM. Oh iya. Kita mau cari buah sih. Kita cari yang paling murah, paling murah. Ini sasak gitu. Kita mau pakai tepung sasak. Nah, dari tadi kayak gitu, lebih mantap jiwa. Beli bahan masak. Aduh, aduh, rok aku dipegang sama spaghetti. Guys, aku gak bisa ngomong banter-banter karena ada adikku tidur. Terus intinya adalah ini opening aku bikinnya 3 hari setelah konten. Karena aku lupa kan, dan ini aku belum tidur. Dan aku mau kasih tahu kalian ini yang di konten yang ini behind the skinnya ya. Okay. Itu adalah, bayangin pertama kali aku konten jam 1 siang guys, karena biasanya aku bangun tuh jam 3 siang, jadi kayak istilahnya ini sambil mengumpulkan nyawa gitu guys. Terus kayak mataku kayak ngantuk-ngantuk gitu, tapi memaksakan untuk kayak, terus habis itu kayak memaksakan untuk kayak mood, kalian tahu sendiri ya mood. Tapi semoga tetap menghibur dan juga maaf kalau misalnya ngomongnya agak gak jelas karena ini jam 6 pagi. Okay. Plus kalian tahu apa yang terjadi, jam 1 tuh bukan sampai guys, belum sampai di tempat, tapi macet dulu guys. Jadi dijemput kan jam 12 setengah satuan, nah macetnya 3 jam. Jadi sampai itu jam di sana itu sampai jam 3 atau enggak jam 4 itu baru sampai. Mantap jiwa kan. Laper. Macet. Ah, rasanya sangat happy. Ya, semoga kalian suka sama videonya. Amin. Selamat menonton. Lihat ya guys ya. Admin DBM, ayo fashion show ke dalam sini. Gini, jalan. Lihat guys, mungil cantik. Terus habis itu coba buka maskernya. Pamerkan kecantikan auranya. Kita aja ya. Iya. Gila guys. Cantik kan, Joy? Yang satunya lagi juga tadi. Buka maskernya. Buka maskernya, pamer kecantikan natural. Ya. Yee, gila guys. Oke, ya udah kalau gitu kalian mau lihat dapurnya secara natural karena jujur aku hari ini ada fotografer natural juga. Tada, Korean people. Ane enggak sih? Jangan disinap. Nah, terus habis itu karena ini masih di setting kameranya, jadi aku pakai HP dulu. Terus ini ada mamaku guys, KW biasa, dia sombong. Aura-aura kayak gitu. Ayo. Kak. Isi ya. Wow. Biasanya gila guys, banyak pancinya. Wow. Ini enggak kayaknya. Oke, misi. Gila guys, dikasih sendal gratis. Wow. Berarti biasanya makan di sini. Kita masak biasa di sini. Oh, berarti biasanya di sini. Canggih ya. Banyak guys, aku kamera belakang dulu ya bentar ya. Anjay, ini masak apa? Ini lagi mau bikin sago mango. Huh? Sago mango? Iya. Banyak temanya guys. Wow. Ih, ada bawang, ada plastik, ada mie. Ini adalah ada buat alat berat. Ini bisa buat masak juga. Gimana cara pakainya? Dalam. Ini bukannya biasanya buat sumur ya? Iya, biasanya buat. Ini putus enggak sih? Enggak. Oh, enggak. Biasanya buat alat-alat, tapi di sini bisa buat alat-alat rumah, alat-alat kopi. Ngumpet tendir. Jadi satu bawang putih diangkat gini. Enggak, pakai panci. Jadi satu bawang putih gini. Oh. Oke. Gila canggih cuy. Gila guys, lihat guys minyaknya. Oh my god. Limpahan. Terus banyak spot-spot buat masak. Masak di sini biasanya. Ada alat-alatnya juga. Punya teman enggak? Teman yang makan apa aja tetap kurus. Pasti mbaknya ini. Kerjanya. Amin. Eh, salah maksudnya. Enggak amin.
Padahal biasanya aku kalau selalu mengamini yang hal baik. Ini biasa juga banyak. Halo guys, yang jujur. Oke, apa? Oh iya. Udah berarti, jadi guys, intinya adalah hari ini aku perlu belajar masak sama admin-admin DBM. Dan juga si admin DBM punya YouTube nggak? Ada, inspirasi DBM. Resep inspirasi DBM. Kita lanjut di sana, banyak inspirasi yang mantap jiwa. Dan juga di sini ada, lihat guys, lucu kali guys. Ruang. Ini ada tiga. Ini bisa buat main. Oh, tapi ini buat masak sebenarnya. Kak, semua ini masak. Oh, jadi ini buat masak sebenarnya. Oh, alat masaknya. Apa? Ini dirubah jadi kayak sulap kita gitu. Maksudnya? Ini kita masukin ke mangkok. Heeh. Pas dibuka. Enggak paham. Enggak apa-apa. Jadi ini nanti aku mau pindah ke kamera ya guys ya, karena kasih guys ini cuman kayak sementara aku cobain, menurut kalian enakan vlognya gini atau pakai videographer? Oke. Habis ini kita langsung switch ya. Oke guys, 3 2 1 kita pindahin ke videographer. Oke guys, karena ini baru pertama kali pakai kamera, jadi Coba ya, kita Ajarin dulu sama DBM. Nah, lihat guys. Camera, light, action. Yeah. I see you looking at my piece. Jadi hari ini kita mau belanja, guys. Jadi belanja apa? Kita mau belanja buat keperluan masak. Iya, yeah. Karena hari ini kita mau masak banyak banget untuk kalian semua, untuk menginspirasi sahabat di rumah. Ibu-ibu, bunda-bunda, semuanya bisa dan juga kita hari ini mau masak banyak macam dan selamat menikmati. Tapi karena nanti kita belanja nggak bisa pakai kamera, balik lagi ke kamera HP. Ini berarti bukan mobilku, mobilnya ini. Ciao. Nah, ini adminnya salah satu ikut sama fotografer handalku. Gino Vibes Korea Vibes. Oke guys, jadi sekarang kita lagi di supermarket mau beli bahan-bahan buat masak hari ini ya. Iya. Nih, kita mau beli supermarket. Terus ini kita mau belanja beberapa bahan buat keperluan kita masak hari ini, karena hari ini kita mau bikin menu yang pastinya pada bikin penasaran deh ya. Iya, dan juga ada satpam yang ngeliatin kita. Coba liatin satpamnya. Tadi kabur. Dia kabur. Ya udah, pokoknya intinya stay tune dan jaga-jaga aku bawa HP sih guys, oke? Nah, jadi kita sekarang mau belanja. Dari tadi kita ngomong belanja terus udah. Sekarang kita mau cari bahan ke bagian sayuran dulu ya. Oke. Iya. Terus kenapa aku tiba-tiba ngeblank ya guys ya? Coba ngomong coba. Oke. Kita mau masak beberapa menu. Ini tuh andalannya DBM banget ya. Dan pastinya ini anak-anaknya pada suka. Sekarang kita mau coba cari buah semangka. Semangka di mana semangka? Ini apa? Ini. Nah, semangka guys. Oh, ini. Oke, nah. Kita mau cari buah semangka. Kita cari yang paling murah. Paling murah ya? Iya, yang ini yang setengah. Oke. Paling murah ya? Cukup nggak? Kira-kira kalau segini, cukup lah ya? Kayaknya... Wih, diskon 25%, yang ini aja. Boleh, diskon. Boleh. Tapi kita cari yang warna merah banget. Rp20.000. Oh, yang mau yang merah banget? Iya, ini kayaknya agak kurang merah deh. Kita cari dulu yang lain. Kayaknya yang di ujung sana merah deh. Anjoy, kalau misalnya ini merah berarti ini apa? Itu kuning. Berarti bagusan semangka kuning atau merah? Warna merah lebih bagus. Apa iya? Oh, ini udah belah-belah ternyata. Nah. Iya ya? Berarti beli dua? Kalau merah sih beli dua? Atau satu? Satu juga cukup sih. Beli dua aja lah. Dua aja, oke. Okay. Kelebihan daripada kekurangan. Oke, okay. Kalau mau sih lebih baik yang bulat aja. Gimana? Nah. Yang bulat? Iya. Oke, ada satpam. Karena tadi si satpamnya nggak boleh ini, tiba-tiba kita pakai HP. Jadi yang ambil setengah aja atau mau yang bulat? Yang
terserah. Kalau Cece sukanya yang bulat atau setengah? Ya udah kita beli yang bulat. Oke. Okay. Mau beli yang bulat. Jadi tips buat memilih semangka gimana, Kak? Oh, jadi kalau misal dipukul gitu, kalau dung-dung itu kayaknya udah merah banget dalamnya. Oh iya, oke. Okay. Nanti kita buktiin ya, guys. Oke, okay, ini karena udah kata dung-dung-dung. Oke, okay, berarti sudah merah. Kita membuktikan bareng-bareng ya. Oh, sakit kok. Lo beli nanas juga enggak? Nanas? Enggak. Oh, nih, bisa juga. Ya. Oke. Nanas juga. Tuh. Boleh. Rambutan juga enggak rambutan? Hah? Oke. Pisang. Udah, enggak usah ya. Ada, aku udah. Oh, pisang udah ada. Jeruk. Ini enggak usah. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Kita mau ke bahan sayurannya ya. Kita sekarang mau ke sayuran. Bajunya orang Korea ini juga seperti sayur. Aku juga. Kok ada stroberinya nih? Sekarang kita mau pilih yang tomat. Gila, tomatnya kelihatan mulus ya guys ya. Seperti kayak panci bayi gitu sih. Arara. Beli berapa tomat? 3 cukup. Oke. Okay. Baru tahu nggak bisa ada tomat panjang. Oke, okay, tomat. Terus apa lagi, Jay? Kita mau beli juga jagung. Udah. Tidak ada lagi. Apalagi ya? Kayaknya bahan yang di sini cukup deh. Kan kita mau ke tepung-tepungan. Oh, tepung-tepungan. Oke. Okay. Okay. Kita beli tepung. Oke, okay, guys. Kalau misalnya di sini kalian bisa tebak nggak? Kita masak apa? Aduh, guys. Aku masih kesakitan ini kalau ngomong. Kalian jangan makan telur ya. Telur itu tidak sehat dan membuat kalian berjerawat. Ini adalah tips kecantikan. 25. Kalau si Korea bilang 30, 25. Kalau misal yang ini Cece kota-kota 35. Aku 20.000. Karena lebih baik murah. Jelek. Hah, jelek. Enjoy katanya. Fresh dan sangat merah, ternyata busuk. Semangkanya busuk. Guys, ini waktunya untuk menimbang semangka. Sebenarnya tadi udah ditimbang sih, tapi aku suruh angkat lagi ulang. Jadi harganya berapa? Anjoy, 50.000. Boleh nggak gratis bayarnya? Canda lah, bercanda. Oke, oke. Boleh. Tapi ini kuning, Pak. Ini pasti di dalamnya kuning ya? Dalamnya merah. Oh ya, tau dari mana? Coba ditutup. Berarti bukan kalau ditepak dung-dung gitu? Pak dung-dung. Kadang ini juga nih, belum terlalu merah. Oh gitu. Soalnya ini belum kering. Oh, kering. Berarti teori dung-dung salah ya guys ya? Jangan ditiru. BTW bapaknya suka jeruk ya? Huh? Karena bapaknya bajunya oranye. Oke. Okay. Ini jagung harus ditimbang dulu gak, Pak? Ini jagung berapa, guys? Ini jagung 15.000 paling 20.000. Daun 20.000. 8.000 iya. Deh. 20.000 paling. 8.000. Ini tuh. Oh iya, 12.200. Mantap. Mantap. Sampai ketemu. Astaga, temanku dicoreng. Jadi kita sekarang mau beli tepung. Tuh, tepung. Oke. Okay. Betulnya kita hari ini hijau-hijau semua loh. Lihat nih. Hijau. Masih sebenarnya karena aku gak punya baju lagi. Coba pakai suara yang biasanya kayak lembut tapi ini sasa. Gitu. Kita mau pakai tepung sasa. Nah, dari tadi kayak gitu lebih mantap jiwa. Jadi kita mau shopping. Beli bahan masak. Aduh, rok aku dipegang sama spaghetti. Aduh. Di satu sisi kalian tahu enggak kenapa kok aku buka tutup masker? Karena masker kan bikin jerawatan ya. Apa iya? Nah, makanya soalnya ini lihat guys.
Tuh, hidungku tuh lagi ada jerawat, jadi tuh kotor. Terus nih, kayaknya lagi momen. Jadinya kayak gak yang kayak biasa. Oke, kita beli coklat meses. Serius? Jadi aku mau kasih tahu kalian ya, sebenarnya admin DBM tuh rata-rata Cina Indonesia. Oke, okay. Ini pun fotograferku Cindo Korea. Mantap kan? Nah, oke, okay, apa lagi? Kayaknya udah deh. Oke. Okay. Nah, coba boleh dicek. Kayaknya udah deh. Dengan bahan ini ada yang bisa nebak kita mau masak apa? Dengan bahan ini kalian bisa nebak harganya berapa? Dan salah. Kita mau masak apa? Nanti kita kasih tahu ya. Kita mau masak apa? Oke, okay, jadi kita bayar. Kita bayar dulu. Oke. Okay. Tidak mau bayar. Tapi ya udahlah. Kita juga boleh jadi pelit, kita pelit. Juga boleh jadi pelit. Oke okay, guys, kita mau bayar. Ini kayak gitu. Ada. Coba aku mau ukur, kayaknya kepalanya kakaknya kecil deh, cocok sama nanas. Oh iya, tuh guys, bentuknya sama nggak besaran si semangka. Kukunya kecil, nanasnya kecil, kepalanya juga kecil. Itu nggak apa, orang Korea suka kepala kecil. Oke. Tapi kepala aku juga kecil kok, jadi kita sama-sama kepala kecil. Lihat guys, kepala kita sama-sama kecil. Anjol mahal banget, 15.000. Oke guys, mau bayar dulu ya. Sebenarnya mau ngutang, bentar ya. Oke guys, kita udah selesai belanja. Jadi ini sekarang kita mau pulang, balik lagi ke kantornya. Terus kita langsung eksekusi. Terus kita mau pakai kamera. Tada, bye. Capek banget. Nole. Korean want to go to car. Okay. Guys, maaf ya guys, hari ini kali ini video di part ini kelihatan kayak aura-aura enggak kepedean gitu. Terus habis itu kayak aura-aura ragu-ragu gitu. Karena sebenarnya salah ini nih guys. Mau beli gorengan guys, udah jerawatan, makan gorengan, yaudah gak apa-apa, hidup cuma sekali, kita juga gak akan meninggal karena jerawat bukan? Jadi kalian tenang dan tetaplah happy. Lihat guys, gorengan sudah datang, surga gorengan. Lihat guys. Ada tahu, ada tempe, ada seledri. Makan-makan pas sunset. Gila, sunset meskipun sambil hujan. Jadi guys, kalian tahu guys apa yang terjadi? Dapat makan gratis di Senggol dong. Dikasih makan gratis sama mereka. Makasih ya. Kita harus sok manis guys sebenarnya. Supaya dapat makan gratis lagi ke depannya. Dan kalian tahu guys, katanya si kakak Devin tadi di situ, katanya itu kita iya tamu pertama anjay di sini guys. Terus mereka diundang Trans 7, mereka nggak mau karena kayak mereka merasa kayak apaan nih Trans 7? Gue lebih mantap jiwa gitu guys. Ya enggak lah, bercanda lah guys. Kalian tahu sendiri ya. Ini viewerku nggak baper, nggak alay kayak Cece. Sorry. Canda guys, jadi maksudnya kayak nggak nerima karena ya memang lagi sibuk mungkin ya. Terus kalau misalnya sekarang, ya intinya beruntung. Mantap jiwa lah, udah beruntung dikasih ayam, udah makin beruntung lah. Makan ya. Ya makan guys. Jay makan Jay. Hah? Dadah. Jay makan Jay.
pergi Korea makan nih. Lihat ya, cara makannya Korea. Hah? Sama-sama aja sih. Rehasil. Orang Korea makan nasi Sunda ya. Iya. Rehasil. Makan nasi timbel. Loh. Nah. Udah. Takut. Udah tinggal langsung tinggal. Tinggal. Ya. Enggak, ngegebrak. Nah, siap. Satu, dua. Wah. Wah. Guys, coba. Ini bukan. Ini fungsinya buat. Dia takut. Apa? Anjir, banget sih. Oke. Kita mau kupas dulu kulitnya. Berarti emang harus rapi banget gitu ya? Iya, makanya tadi disusun rapi kan. Cuman karena emang waktunya ya. Iya. Hey. Ini adalah vlog pemanasan sebelum kena mental bareng bersama admin DBM di part 2. Kalian harus tunggu dan edit dong. Cepat editnya. Oke. Makasih guys yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komen. Aku cuma punya suatu quotes buat kalian. Kalian harus tetap pede. Oke. Karena aku lihat tadi sebagai aku sebagai yang bikin vlog, aku lihat lagi kayak anjay, mukanya udah oke. Tapi kenapa aku kelihatan enggak pede di sana seperti orang ragu-ragu. Like what the hell? Pengen aku tabuk tuh muka. Kayak jancoy, cantik kok insecure tolol. Tapi pas di saat itu beneran insecure anjay. Tailah. Ya udahlah guys, pokoknya intinya jangan insecure. Karena itu cuman kayak yang kalian pikirkan.